Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ezawa, selamat datang kembali di channel SMK Negeri 1 Wanerja untuk mengabarkan berita seputar SMK Negeri 1 Wanerja. Pada hari Senin 21 November 2022 diadakannya apel pagi. Acara dimulai dengan laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Dilanjutkan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, yaitu Bapak Koko Koswara SPD MPD selaku wakak kurikulum SMK Negeri 1 Wanerja. Dilanjutkan dengan amanat dari beliau yang menyampaikan tentang ketertiban cara berkendara di sekitar lingkungan sekolah dan persiapan ulangan akhir semester pada tanggal 28 November sampai 9 Desember. Sudah ada asesmen tengah semester, kemudian ada asesmen-asesmen lainnya, dan besok kita... Lalu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dan lagu Mars SMK oleh seluruh peserta apel. Dilanjutkan pembacaan doa oleh petugas. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Hormat! Dan tegak! Dan pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Setelah apel pagi selesai, dilanjutkan sesi pembagian juara LKBB. Pembagian pemenang lomba LKBB dengan juara 3 utama LKBB, juara 1 kostum terbaik, juara 2 danton terbaik, dan juara formasi variasi terbagus. Dilanjutkan pembagian pemenangan lomba antar guru dan antar siswa. Acara ini diakhiri dengan sesi foto setiap pemenang lomba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.